andalan jadi orang baik. Sedangkan mantan ustad belum tentu lebih baik jadi mantan pembohong daripada mantan orang jujur. Sebab mantan pembohong bisa dipercaya, sedang mantan orang jujur sebaliknya. Lebih baik jadi mantan orang miskin daripada mantan orang kaya. Sebab mantan orang miskin pasti banyak uang, sedang mantan orang kaya banyak utang. Kalau bisa jadilah orang baik tanpa lebih dulu jadi orang tak baik. Kalau bisa belajarlah dari kecil, belajar membaca, belajar akhlak juga. Lebih baik jadi mantan waria daripada jadi mantan pria. Sebab mantan waria jadilah jantan, sedangkan mantan pria pakai kutang. Lebih baik jadi mantan orang gila daripada mantan orang waras. Sebab mantan orang gila balik pikirannya, sedang mantan